Jadi kalau gini, Anda kalau bekerja, saya, Anda, kita bekerja, kan dapat gaji ya? Gaji, ya. Itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksi ya punya si ujrah. Oh, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, 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 bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan duniaku punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah, ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada Surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah, artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan sholat isya. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 30.
1 ayat 32 ayat ke-11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Disebutkan, bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa mafat kematiannya disebutkan malaikatnya, cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada ya. Quran surah 8 ayat 50 itu ada, sambil dipukulin malaikat ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu, sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, kenapa masih main-main juga? Kenapa gak dimanfaatkan? Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang